Saudara Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan sejarah Indonesia yang dibangun sebagai negara demokrasi, bukan dinasti. Hal ini disampaikan Mahfud saat memberi kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Mahfud mengajak semua mahasiswa untuk menjaga pondasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini. Salah satunya adalah dengan cara memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Kedaulatan rakyat, demokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar, karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang.